Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pi, saya Iin Rasmini, guru biologi SMA Negeri 1 Soreang, Kabupaten Bandung. Streaming terus di www.piradio.net. Gaya Juara. Yo guys, this is www.piradio.net. Streaming from Jalan Rajiman number 6, Bandung. Come on, hey. Ku baca ini, ku baca itu, biar aku jadi lebih tahu. Ku baca ini, ku baca itu, biar aku jadi lebih tahu. Sobat Pi, kadangkala semut dianggap sebagai hama karena kebiasaannya memakan makanan yang tidak ditutup rapat. Walaupun begitu, makhluk mungil yang satu ini punya manfaat loh bagi manusia dan lingkungan. Tahukah kamu, meskipun memiliki ukuran tubuh yang kecil, semut merupakan hewan yang tangguh dan bekerja dengan giat untuk kepentingan semua organisme dan lingkungan di sekitar mereka. Keren banget ya. Yuk, kita kenalan nih manfaat besar semut. Yang pertama adalah menyuburkan tanah, Sobat Pi. Aktivitas membangun sarang, melewati tanah, dan mengumpulkan makanan yang biasa dilakukan koloni semut mempengaruhi tingkat nutrisi di dalam tanah ternyata, Sobat Pi. Hal ini secara tidak langsung dapat berdampak pada populasi banyak kelompok hewan, mulai dari pengurai hingga spesies yang jauh lebih tinggi dalam rantai makanan. Semut juga membantu menyebarkan benih, Sobat Pi. Semut membantu tanaman dengan mengangkut benih ke habitat yang lebih aman dan kaya nutrisi. Semut biasanya membawa benih tanaman ke sarangnya, yang merupakan tanah yang subur untuk pertumbuhan benih. Benih yang diangkut semut juga lebih terlindungi dari hewan pemakan benih dan juga kekeringan loh. Wah, kecil-kecil tangguh nih. Semut juga pengendali hama secara alami, Sobat Pi. Kebanyakan makhluk yang menjadi makanan bagi semut adalah makhluk yang tidak disukai oleh manusia. Semut akan mengunyah pengganggu berukuran kecil seperti kutu hingga rayap. Semut api bahkan sangat pandai mengendalikan hama di ladang pertanian, Sobat Pi. Sehingga semut bisa menjadi pengendali hama alami yang tentunya lebih ramah lingkungan daripada pestisida. Semut juga dapat meningkatkan aerasi dan drainase tanah, Sobat Pi. Wah, apalagi nih. Selama ini yang kita ketahui cacing tanah dianggap sebagai organisme yang paling berjasa dalam meningkatkan aerasi dan drainase tanah. Tetapi sebenarnya, semut justru melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam memperbaiki struktur tanah daripada cacing. Saat semut membangun sarang dan membangun terowongan di tanah nih ya, mereka meningkatkan kualitas tanah secara signifikan. Saat semut-semut memindahkan partikel tanah dari satu tempat ke tempat yang lain, mereka juga mendistribusikan nutrisi. Keren ya. Manfaat berikutnya, semut juga membantu aktivitas dekomposisi. Semut memakan serangga dan limbah organik pembusuk yang biasanya ada di kebun. Nah, dengan demikian, semut membantu menjaga lingkungan tetap bersih. Semut kayu biasanya membuat sarang di kayu yang membusuk atau lapuk, Sobat Pi. Nah, ini juga membantu proses dekomposisi lebih cepat. Ketika semut membuat kayu membusuk, bakteri dan jamur akan tumbuh tuh di atasnya dan memecah selulosa serta lingin di atas permukaan kayu. Benar-benar ya, kecil-kecil tapi hebat banget. Semut merupakan makhluk yang menjadi berkah bagi lingkungan, Sobat Pi. Asal keberadaannya tidak mengganggu, jangan dibunuh ya semutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pi, saya Iin Rasmini, guru biologi SMA Negeri 1 Soreang, Kabupaten Bandung. Streaming terus di www.piradio.net. Gaya Juara.